Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ombak hitam diam-diam menyerang dari langit yang luas, tapi itu tidak mengarah ke Long Hao Shen, tetapi mengarah kepada CR, yang saat ini berada di saat-saat terakhir kebangkitannya. Dengan putus asa, Long Hao Shen menyebarkan sayap spiritual emasnya untuk menahan tombak itu dengan kekuatan penuh, dan Long Hao Shen dengan paksa memblokkannya. Tetapi sayap spiritual emasnya juga tidak bisa menanggung beban berat ini. Mereka hancur di bawah tumbukan ini, dan akhirnya robek serta berlubang dengan sangat besar. Retak, sebuah pedang besar dengan keras menabrak pundak armor Yayasan Mithril, dan meninggalkan penyokan yang dalam. Suara pecah yang keras datang dari bahu Long Hao Shen, dan seluruh sisi kirinya mati rasa. Bang, ketika mengangkat lututnya, ia menangkis kerucut besar lainnya yang ditujukan untuk perut bagian bawah CR. Armor Yayasan Mithril pada akhirnya tidak terlihat maha kuasa, dan orang bisa menyaksikan kaki kiri Long Hao Shen dipelintir ke belakang. Itu sangatlah menyakitkan. Tapi meski begitu, matanya masih memiliki tampilan yang sama. Dengan sangat terburu-buru bergerak ke samping, dia menggunakan tangan kanannya yang masih bisa bergerak untuk meraih CR. Long Hao Shen mengayunkan lengannya di pinggangnya, dan menggunakan punggungnya yang lebar untuk menghentikan bola cahaya ungu yang diarahkan padanya. Bang, di tengah ledakan yang mengerikan, Long Hao Shen tiba-tiba tidak membiarkan CR mengalami gangguan, dan kemudian ia meludahkan seteguk darah yang menodai helm Mithril Foundation armornya. Dia hanya bisa melakukan ini, karena setiap kali dia menghadapi serangan, dadanya menggelegak dengan cahaya keemasan yang melindunginya. Kalau tidak, dia pasti sudah tercabik-cabik oleh iblis-iblis ini. Roar, teriakan kemarahan yang ekstrim, bangga, tidak puas, dan penuh dendam ini, tiba-tiba bergema di sekitarnya, dan kilatan cahaya ungu besar tiba-tiba keluar dari Hao Yiwei. Baik itu Ah Bao, ataupun semua iblis lain yang masih ada, semuanya terhempas secara mengerikan oleh sinar ungu itu. Ekspresi Ah Bao akhirnya dipenuhi dengan kejutan yang berbeda. Bangsat, mati kau, teriak Ah Bao, suaranya terdengar bergetar untuk pertama kalinya. Dengan suara keras di bawahnya, Hao Yiwei akhirnya memalingkan kepalanya untuk melihat Long Hao Shen. Ketika melihatnya, Long Hao Shen akhirnya mengaktifkan tengkorak emas di dadanya, dan menghasilkan cahaya keemasan yang menyelimuti CR, Hao Yiwei, dan dirinya sendiri. Saat itu, pancaran abu-abu terakhir akhirnya menyatu ke dalam tubuh CR, dan tangan kanan CR dengan kuat menggenggam sabit kelabu besar itu. Dengan kilatan cahaya keemasan, kedua manusia dan binatang itu langsung menghilang. Dan hanya meninggalkan kilatan ungu di langit, ketika Eternal Melody memindahkan mereka ke Tower of Eternity. Mereka kabur, mereka benar-benar melarikan diri. Ah Bao berteriak sambil mencarinya di langit, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa takut. Itu benar, itu adalah ketakutannya. Ketakutan ini tidak tertuju kepada Long Hao Shen, tetapi dari sinar ungu terakhir itu. Terkepung oleh 6 tim pembantai pemburu iblis, kedua pasukan pemburu iblis akhirnya melarikan diri tanpa korban. Tidak hanya itu, mereka berhasil menangkap Yue Ye dalam prosesnya, dan juga membunuh 8 pasukan Oem Bantou pemburu iblis. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai kekalahan telak bagi Ah Bao. Kalian semua tetap tinggal di sini untuk menghadapi akibatnya. Ah Bao menjerit pelan, kemudian mengepakkan sepasang sayap di punggungnya, dan segera melonjak ke langit. Bahkan tidak memberi dirinya waktu untuk pulih dari lukanya, ia secara langsung bergegas kembali ke arah Modu Core City. Cerita berpindah ke Menara Keabadian. Yue Ye berdiri di sana dengan ekspresi kosong di matanya. Karena Long Hao Shen memindahkannya ke tempat ini, dia dalam kondisi ketakutan. Napas kematian yang kuat memenuhi udara. Itu bukan bau kematian yang sama seperti dari unsur kegelapan, tetapi keheningan kematian yang tak tertandingi, dan memunculkan perasaan kematian yang akan segera terjadi. Dia dengan jelas mengingat instruksi Long Hao Shen, dan dengan demikian tidak berani bergerak sedikit pun sejak tiba. Dia hanya berdiri di sana, benar-benar kaku. Untungnya, niat membunuh dingin dari CR yang hampir membekukan darahnya, itu akhirnya menghilang secara bertahap di tempat ini. Bisakah mereka kembali hidup-hidup? Pikir Yue Ye, mereka tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini.
Hanya demi dia, Ahbau bersedia memberi dua pasukan pemburu iblis kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, jika tetap tidak tergerak oleh itu tidak mungkin baginya. Namun, dia semakin tidak mau melihat Long Hao Shen dan Cai Er mati, dan itu bukan hanya karena pembatasan yang diberikan padanya. Waktu berlalu sangat lambat, dan Yue Ye tenggelam ke keadaan kosong di sini. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, kilatan emas tiba-tiba menembus keremangan, dan segera, seekor binatang besar dan dua sosok muncul di depannya. Long Hao Shen jatuh ke tanah tepat setelah muncul, dan Cai Er masih dalam posisi tegak. Keempat kepala Hao Iwe jatuh ke tanah tepat setelah muncul, dan dia berbaring dengan matanya yang tertutup. Tubuhnya masih memancarkan cahaya ungu samar. Tepat sebelum tertidur lelap, Little Light mengangkat kepalanya dengan susah payah. Saat memancarkan sinar keemasan pada Long Hao Shen, dia memberikan penyembuhan bagi tubuhnya. Kembali, mereka semua kembali. Ucap Yue Ye. Yue Ye segera merasa sangat gembira dengan berita besar ini, tetapi dia menjadi cepat terpana ketika melihat keadaan menyedihkan Long Hao Shen. Bahu kirinya benar-benar patah, dengan lengannya yang lemas dan tak bernyawa. Kaki kanannya tertekuk ke arah yang salah, dan armor Yayasan Mitril memiliki lekukan besar yang berbentuk belahan di punggungnya. Tulang di punggungnya hancur berkeping-keping, dan kondisinya tampak kritis. Dari Long Hao Shen saat ini, dia sebenarnya tidak merasakan nafas kehidupan sedikit pun darinya. Heh, kenapa dia menderita luka parah seperti itu? Karena dia bisa berteleportasi di sini, bagaimana itu bisa terjadi? Gumam Yue Ye. Menatap tanpa henti pada Long Hao Shen yang tidak sadarkan diri, dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke akal sehatnya. Merasa malu-malu, dan dia bergegas ke sisi Long Hao Shen dengan tergesa-gesa. Berjongkok di sampingnya, dia dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Dari armor Yayasan Mitril yang menutupi seluruh tubuh Long Hao Shen, darah terus-menerus merembes keluar. Armor Yayasan Mitril memiliki desain yang sangat rincin, karena setiap bagiannya menyatu dengan baik dengan bagian yang lainnya. Setelah waktu yang lama, Yue Ye akhirnya menemukan celah di bawah ketiaknya, dan dengan hati-hati membuka baju zirah sedikit demi sedikit. Dengan kilatan cahaya perak, Mitril Foundation Armor memisahkan dirinya dari tubuh Long Hao Shen, dan kembali ke bentuk kotak peraknya. Memancarkan undulasi cahaya yang lembut, sementara itu beregenerasi sendiri. Ketika Yue Ye melihat keadaan Long Hao Shen di bawah baju besinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan menggigil di punggungnya. Long Hao Shen saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Luka yang dalam menutupi seluruh bahu kirinya. Dagingnya benar-benar terkoyak, dan bahkan tulangnya terlihat. Tubuhnya benar-benar berlumuran darah, dan kaki kirinya tertekuk dengan aneh. Seluruh punggungnya tertusuk, dan darah yang terus-menerus keluar dari mulut dan hidungnya. Wajah tampannya sangat pucat pasi. Bahkan seorang priest yang tangguh pun tidak akan berdaya, ketika ia menghadapi kerusakan serius seperti itu. Luka yang paling parah adalah tulang-tulangnya yang hancur, dan kehilangan darah yang terus-menerus dari luka yang tak terhitung jumlahnya. Yue Ye dengan sangat hati-hati memeriksa napas dan detak jantung Long Hao Shen. Napasnya tampak tak terlihat, dan detak jantungnya sangat lemah. Di dadanya, kalung dengan tengkorak emas memancarkan cahaya lembut, seolah-olah melindungi hatinya. Itu telah menyelamatkan hidupnya, tetapi setelah mengalami kerusakan serius, Yue Ye tidak tahu bagaimana ia bisa disembuhkan. Khususnya, mengenai kerusakan pada tulangnya, jika sesuatu berubah menjadi buruk, itu bisa berakhir dengan kelainan bentuk untuk seumur hidupnya. Cai Er masih berdiri di sisinya, dan mempertahankan postur awalnya. Tetapi roh pembunuh yang dipancarkan darinya, itu menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil, dan tubuhnya juga gemetar sedikit. Selama saat-saat terakhir kebangkitannya, meskipun dia sudah menyerap semua warisan yang diberikan padanya, dia pada akhirnya dengan paksa dipindahkan ke ruang lain tanpa menyelesaikan harmonisasinya, sehingga energi spiritualnya berada dalam kekacauan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Gumam Yue Ye. Yue Ye dengan cemas menatap Long Hao Shen, dia terlihat sangat gelisah. Menjadi elemen kegelapan, dia tidak berani mencoba membantu dengan menyembuhkan Long Hao Shen, karena ini hanya akan memiliki efek sebaliknya. Selama pertempuran melawan Ahbao, sepertinya Long Hao Shen tidak kalah. Tetapi sebenarnya, dia bukan tandingan Ahbao. Kesenjangan dalam energi spiritual antara mereka berdua, itu terlalu lebar.
Dan terlebih lagi, Ahbau adalah seorang penerus Kaisar Dewa Iblis. Pada awal pertempuran itu, Long Hao Shen diam-diam mengambil pil pembakar spiritual yang baru dibuat oleh Lin Xin, dan menggerakkan potensi seseorang ke tingkat yang ekstrim. Pil ignition spiritual ini tidak menghasilkan amplifikasi yang sama besarnya dengan pil spiritual bursting, tetapi durasinya sangat lama, dan efek penguatannya luar biasa. Tetapi efek sampingnya bahkan jauh lebih kuat. Dengan memeras potensi yang berlebihan, sangat mungkin untuk menyebabkan luka permanen. Agar kawan-kawan bisa pergi dari sana hidup-hidup, Long Hao Shen sudah melakukan yang terbaik mulai dari saat itu. Meskipun ia berhasil menembus ke tingkat ketujuh, luka yang berlebihan telah membuatnya memasuki kondisi yang sangat berbahaya. Pada saat-saat terakhir untuk membela Chai Er, dan memberinya waktu sebanyak mungkin untuk kebangkitannya, Long Hao Shen tidak menyisihkan biaya apapun untuk bertindak sebagai perisai Chai Er. Kalau tidak, jika dia tidak bisa sepenuhnya menyerap kekuatan dari warisannya, hidupnya sangat mungkin dalam bahaya secara langsung. Meskipun Long Hao Shen saat ini mendekati kematiannya, wajahnya menggambarkan senyum yang tenang. Bertahun-tahun yang lalu, dia memberitahu ayahnya, bahwa dia ingin menjadi Guardian Knight karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan hari ini, dia berhasil mencapai posisi itu. Untuk Chai Er tercinta, dia hampir mengorbankan hidupnya sendiri. Jika bukan karena permintaan Hao Yue dan penampilannya yang dipenuhi dengan keputusasaan di wajah Hao Yue, dan dikombinasikan dengan pertimbangan Long Hao Shen tentang keselamatannya, dia mungkin bahkan akan menahannya, bahkan akan bertahan lebih lama di sini. Dewa yang dipilih masihlah manusia, dan karena itu juga, masih akan mati ketika terkena luka fana. Long Hao Shen memiliki perlindungan Melodi Abadi, armor Yayasan Mithril, dan bisa berbagi beberapa kerusakan yang terjadi padanya dengan rekan-rekannya, tetapi vitalitasnya masih menurun dengan cepat. Luka internal dan eksternal yang serius melucuti energi kehidupannya, dan ketika nyala api jiwanya secara bertahap surut, bahkan jiwanya yang kuat berada dalam bahaya. Tepat ketika Yue Ye tidak tahu apa yang harus ia lakukan, dan ingin membantu dengan setidaknya membalut beberapa luka Long Hao Shen, suara dendam tiba-tiba bergema. Aku benar-benar tidak ingin datang ke tempat yang jahat dan mematikan seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan hingga menjadi seperti ini? Ucap seseorang. Di bawah mata terkejut Yue Ye, sinar hijau samar meluap dan keluar dari perut Long Hao Shen. Dan sinar hijau ini dipenuhi dengan nafas kehidupan. Ketika cahaya hijau itu mengikat, sebuah gerbang berwarna hijau secara bertahap terbentuk. Dari mana kaki telanjang kecil yang ramping dan adil ini muncul, dan melangkah keluar dari gerbang yang terang itu. Pikir Yue Ye. Dikelilingi oleh riak-riak cahaya hijau, kaki kecil yang indah itu menyentuh tanah, dan seorang gadis kecil dan cantik yang seperti sepotong batu giok, itu segera muncul dari gerbang. Rambutnya yang biru muda disisir menjadi dua kuncir yang berayun di kedua sisi kepalanya, dan wajah kecilnya yang lembut tampak sangat seperti anak kecil. Bahkan saat dia mengerutkan alisnya, dia terlihat sangat imut dan lucu. Kamu, Yue Ye berteriak dengan kaget. Dia jelas mengenali gadis ini sebagai salah satu dari kelompok Long Hao Shen, yang pernah menimbulkan kerusakan besar pada kelompok penerus Dewa Iblis di Surga Ilusi. Setelah itu, dia menyadari, bahwa gadis kecil ini bukan hanya target Ahbao, tetapi yang paling utama adalah target Kaisar Dewa Iblis. Meskipun Ahbao tidak memberitahunya tentang rahasia terbesar yang melibatkannya. Ye Xiaolei mencubit hidungnya sendiri. Bau kegelapan yang menyebalkan, menjauhlah dariku. Meskipun kamu adalah sekutunya, aku masih tidak menyukaimu. Ucap Ye Xiaolei. Setelah mengatakan itu, dia tidak memperhatikan Yue Ye lagi, dan berjongkok di dekat Long Hao Shen. Melihat Long Hao Shen dalam keadaan seperti itu, Ye Xiaolei tidak bisa menahan kerutnya lebih jauh. Meskipun poin bagus dari Sion of Light berbeda dalam dirinya, yang buruk juga dapat terlihat dengan jelas. Untuk mengubah diri kamu menjadi seperti itu tanpa banyak alasan, dan membuat aku datang ke tempat yang menjijikkan ini, kamu benar-benar menyebalkan. Ucap Ye Xiaolei. Meskipun dia mengatakan ini, kedua tangannya sudah mulai bergerak. Tangannya yang cekatan menyentuh dada Long Hao Shen dengan ringan, dan sinar hijau lembut segera tersebar dari tangannya. Dalam waktu beberapa tarikan napas, seluruh tubuh Long Hao Shen dipenuhi dengan warna hijau muda dengan aura kehidupan ini. Tangan Ye Xiaolei yang halus bergerak ringan dan berirama,
dan setelah merenung sebentar, dia dengan hati-hati membalik tubuh Long Hao Shen, lalu membaringkannya di atas perutnya. Ketika tangannya memeriksa Long Hao Shen yang hancur, wajahnya segera memiliki tampilan yang terkonsentrasi. Dengan cahaya hijau pekat yang menyebar, aura kehidupan yang kaya dan kuat itu terasa tidak sesuai dengan aura mematikan di dalam tempat ini. Tapi aura maut yang kuat itu hadir di Tower of Eternity, yang jelas-jelas tersebar sampai batas tertentu. Ye Xiaolei berlutut di tanah, dan saat ini, pantat montoknya macet saat punggungnya menelusuri lengkungan, dan tangannya perlahan-lahan membuat gerakan mengangkat. Segera, orang bisa dengan jelas melihatnya, bahwa Long Hao Shen yang semula hancur, kini kembali menjadi semula, dan cahaya hijau lebat terus mengalir ke dalam tubuhnya. Seluruh proses itu sangat lambat, tetapi sangat efektif, dan punggung Long Hao Shen perlahan-lahan mendapatkan kembali bentuk aslinya. Ye Xiaolei sekali lagi mengangkat kedua tangannya, dan ujung jarinya mengeluarkan gelombang. Seutas benang berpindah dari satu bagian tubuh Long Hao Shen ke bagian yang lain, dan samar-samar, suara kontak antara semua tulang di tubuh Long Hao Shen terdengar. Setiap kali satu jari didorong ke tubuh Long Hao Shen, ia sedikit bergetar. Gerakannya semakin terlihat seperti seseorang yang menggunakan benang hijau untuk membuat kain. Dengan kilau hijau, gerakannya diamati oleh Yue Ye yang memiliki pandangan yang terpesona dan terpana. Setelah hampir seperempat jam, gerakan Ye Xiaolei lambat laun mulai melambat, dan akhirnya tangannya jatuh ke punggung Long Hao Shen. Sepertinya dia sedang menggosok punggungnya sejenak, sebelum dia membalikkan badannya, dan sekarang berbaring telentang. Yue Ye dengan hati-hati memperhatikan kondisi Long Hao Shen selama ini, dan setelah melalui penyembuhan oleh Ye Xiaolei, dada Long Hao Shen akhirnya mulai menunjukkan gerakan. Untungnya, hidupnya tidak akan terpengaruh oleh kecelakaan itu. Itu membuatnya diam-diam mengendurkan napas lega. Saat Long Hao Shen disembuhkan kembali oleh Ye Xiaolei, Yue Ye juga mulai memikirkan semua ini. Untuk Long Hao Shen yang telah mengalami luka seperti itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Ah Bao telah bertindak untuk melawannya. Tetapi karena dia berada di tangan Long Hao Shen, bagaimana mungkin Ah Bao memiliki kepastian untuk datang menyelamatkannya? Pikir Yue Ye. Menjadi sangat cerdas, Yue Ye tampaknya telah menyadari sesuatu. Rasa sakit dan penderitaan yang hebat mengikuti di dalam hatinya. Dia sepertinya tidak mau terus memikirkan ini, tapi jawabannya sudah sangat jelas di dalam hatinya. Ye Xiaolei melanjutkan penyembuhannya, dan setelah menangani hampir semua luka fatal di punggung Long Hao Shen, dia kemudian menyembuhkan bahunya. Kali ini, karena itu adalah cedera eksternal, Yue Ye bisa dengan jelas melihat tangan Ye Xiaolei bergerak secara berirama, lalu mengeluarkan jejak hijau setelah bersentuhan dengan tulang, otot, dan saluran energi Long Hao Shen yang rusak. Sama seperti penciptaan karya seni, tulang-tulangnya disatukan kembali, dan hal yang sama berlaku untuk otot dan salurannya. Cahaya hijau lembut menghasilkan pelekat terbaik, dan setelah waktu yang singkat, semua luka disembuhkan ke kondisi mereka dari sebelumnya. Bahkan, bekas lukanya pun tidak dapat terlihat. Setelah bahunya sembuh, selanjutnya adalah kakinya. Dan setelah kaki kanan Long Hao Shen disembuhkan, Ye Xiaolei mengikuti dengan pijatan seluruh tubuhnya. Dari awal hingga akhir, perasaan paling berbeda yang dimiliki Yue Ye adalah, bahwa energi kehidupan yang intens terus memasuki tubuh Long Hao Shen, dan membangkitkan potensi latennya sambil mengisi kembali energi vitalnya yang telah dikonsumsinya. Meskipun Yue Ye tidak memiliki pemahaman tentang pries manusia, tapi dia benar-benar yakin, bahwa bahkan pries manusia terbaik pun tidak mungkin bisa menyembuhkan luka Long Hao Shen dalam waktu yang singkat. Dan lebih jauh lagi, tampaknya tidak ada gejala sisa yang akan tetap ada. Kekuatan penyembuhan ini berasal langsung dari kekuatan vital alam yang agung, dan adegan ini sepenuhnya bertentangan dengan logika. Apa yang terjadi di surga ilusi? Bagaimana dia bisa merobek ruang untuk sampai ke sisi Long Hao Shen? Pikir Yue Ye. Tepat ketika Yue Ye diam-diam khawatir, Ye Xiaolei mengangkat tangan kanannya, menunjuk jari di antara alis Long Hao Shen. Hei, kamu harus bangun sekarang. Aku sudah sangat lelah, ucap Ye Xiaolei. Sebuah rangan ringan keluar dari mulut Long Hao Shen, dan setelah tubuhnya bergetar sedikit, kedua matanya perlahan-lahan terbuka. Kembali ke akal sehatnya, Long Hao Shen merasakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan, namun dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatannya.
Dengan tatapan lelah, dia menghadapinya. Dan tangan kecilnya yang gemuk melambai di depan matanya. Hei, betapa bodohnya dirimu. Kamu baru saja menghabiskan setengah hari penuh energi dari aku. Masih beruntung seseorang tidak terinfeksi dari kebodohan orang lain. Ucap Ye Xiaolei. Itu kamu. Bagaimana caranya kamu bisa ke sini? Apakah kamu baru saja menyelamatkan aku? Tanya Long Haoshen sambil menatap kosong Ye Xiaolei. Perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya, dan berjuang untuk duduk, tetapi tidak sedikit pun kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Tentu saja, akulah yang menyelamatkanmu. Siapa lagi selain aku yang bisa menyembuhkan kamu dengan kondisi yang begitu baik seperti ini? Hei, berhenti bicara, luka-lukamu terlalu berat. Kamu harus berbaring selama 12 jam jika kamu tidak ingin sisa gejala ini ada pada kamu. Kamu benar-benar bodoh sampai batas tertentu, kamu lebih suka menghadapi kematian daripada segera kembali ke tempat yang menjengkelkan ini. Namun, aku benar-benar menganggap sisi idiotmu cukup imut. Ucap Ye Xiaolei. Oh iya, Cr. Long Haoshen tanpa sadar bertanya. Ye Xiaolei mengungkapkan wajah tercengang. Heh, kamu tidak segera berterima kasih kepada dermawan ini yang menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu benar-benar bodoh? Ucap Ye Xiaolei. Terima kasih. Dan gimana Cr? Ucap Long Haoshen. Seolah-olah mengakui kekalahan terhadapnya, Ye Xiaolei melangkah ke samping dan menunjuk ke belakang. Dia ada di sana, tidak perlu khawatir. Ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen mengikuti arah jarinya, dan mengetahui bahwa Cr berdiri di sini. Tetapi tepat pada saat ini, tubuh Cr menunjukkan sedikit gerakan dan penampilannya yang jernih kembali. Cr, Long Haoshen memanggil dengan lembut. Ye Xiaolei secara alami juga memperhatikan perubahan pada Cr. Oh, dia juga terbangkitkan. Ucap Ye Xiaolei. Tubuh kaku Cr berangsur-angsur mengendur, tetapi matanya sekali lagi tampak bingung. Melihat Long Haoshen berbaring ke tanah, sebelum melihat Ye Xiaolei dan Yue Ye, dia tiba-tiba melepaskan aura dingin ke sekitarnya. Hati-hati, teriak Ye Xiaolei, yang tiba-tiba melemparkan dirinya ke Long Haoshen sambil memegangnya, dan segera berguling dengan tubuhnya. Detik berikutnya, dengan kilatan cahaya abu-abu, dengan suara letupan kecil, sabit besarnya memotong tanah bagaikan memotong tahu. Ye Xiaolei benar-benar lembut, dan pemandangan dia memegang Long Haoshen benar-benar lucu. Meskipun demikian, pada saat ini tidak ada yang tertawa. Berhenti, apakah kamu gila? Ucap Ye Xiaolei. Dengan lambaian tangannya, Ye Xiaolei menciptakan penghalang berwarna hijau gelap di depan Cr, dan kemudian mendorong tubuhnya beberapa meter ke belakang. Namun, sabit masif Cr yang mengerikan hanya berkedip-kedip, sebelum layar pelindung hijau tua itu menghilang dan terpecah-pecah. Suara dingin itu terdengar penuh dengan niat membunuh. Siapa kalian semua? Tanya Cr. Tindakan tiba-tiba Cr juga membuat Yue Ye sangat ketakutan. Dengan cepat berlari ke samping, Ye Xiaolei berteriak dengan marah. Jadi kamu benar-benar marah, sampai-sampai kamu tidak mengenalinya. Jawab Ye Xiaolei. Cr tampak kosong, lalu menatap Long Haoshen, sebelum dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tidak mengenalinya. Memangnya dia siapanya aku? Tanya Cr. Dia tampak kehilangan, tapi untungnya roh assassin yang berasal dari dirinya sangat melemah. Ye Xiaolei berteriak dengan marah. Dia itu pacarmu tahu. Setelah ia membayar harga yang besar ini untuk kamu, dan bahkan hampir kehilangan nyawanya, jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak mengenalnya. Apakah kamu tidak punya hati? Balas Ye Xiaolei. Wajah Cr mengkerut, menurunkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri beserta sabit besar di tangannya, dia kemudian mengarahkan pandangannya pada tiga orang di depan matanya. Tapi, aku benar-benar tidak tahu siapa aku. Kamu mencoba menipu aku bukan? Mereka yang menipu aku harus mati. Ucap Cr. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi mengangkat sabit di tangannya. Cr, yang benar saja, ada apa denganmu? Long Haoshen berteriak dengan kaget. Wajahnya penuh kecemasan, dan ketika Cr memandangnya, sabit di tangannya akhirnya berhenti. Aku sepertinya benar-benar mengenalmu. Kamu seharusnya tidak menjadi orang jahat. Ucap Cr, suara dingin Cr muncul segera dengan agak lebih lembut, dan dari awal hingga akhir, dia menyaksikan dua mata Long Haoshen, seolah-olah mencoba mengatakan sesuatu.
Tetapi dengan sangat cepat, dia membenamkan kedua tangannya ke dalam wajahnya, dan menjerit kesakitan. Sabit besar di tangannya menghilang saat itu juga. "Cair, apa kabar?" ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen benar-benar tidak berharap perubahan ini terjadi setelah Cair setelah terbangun. Dia sebenarnya tidak mengenalinya, dan bahkan sepertinya sudah lupa tentang dirinya sendiri. Ye Xiaolei juga memiliki tatapan kosong, dan kemudian bergumam. "Berhentilah bermain-main, ada apa denganmu?" ucap Ye Xiaolei. Setelah tidak kurang dari seperempat jam, Cair akhirnya memulihkan ketenangannya. Ketika dia melihat kembali Long Hao Shen, dia memiliki sakit hati yang lain. Siapa aku? Dan siapa kamu? Kenapa aku tidak dapat mengingat apa-apa? Ucap Cair. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.